Alright, hai, assalamualaikum. Saya Fauzi. Selamat datang ke Keropok Fauzi di Kubang Padang, Kuala Nerus. Ya. Yeah? Okey, hari ni memang ada saya ni berada di kedai saya lah. Dapat jualan keropok, dapat nak makan sekali dengan cendol, kafe, simple kafe pun ada. Dan kita ada produk jualan kita lah. So, produk jualan kita ni memang setakat ni seluruh Malaysia orang mari dengan tu, dia orang singgah ke kita. Eh? Okey, produk kita. Produk yang paling top. Keropok lekor. Ini keropok. Kalau orang Terengganu dia panggil keropok-keropok. Dan bila di vacuum pack supaya boleh bawa jauh, tahan lama, boleh tunggu dalam peti beku, simpan lama kan. Dia dinamakan keropok lekor vacuum. Di vacuumkan. Asalnya keropok-keropok. Nak makan kena potong-potong dulu lah dan cerita sekali dengan sos. Kemudian yang terbaru kita ada produk crispy. Produk ni crispy ni RM10 satu kilo. Dan produk ni memang sedap. Sebab lepas goreng dia still lembut. 3-4 jam pun dia still lembut. Kalau keras tu mungkin dia tak ada gigi lah. Okey, jejari losong. Ha, ini jejari orang panggil losong, 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 losong. Punya ni lah jejari losong. Oh ni cara pembuatan dia agak berbeza dengan hot lain. Sebab ni dia kata terus goreng tanpa rebus. Biasa orang panggil keput tanpa rebus. Ha ni lah. Eh? So kita pun ada design bisnes. Okay, right. Kemudian kita ada sata. Eh, sata kita panggil kemudian kita ada. Alright, kita ada. Nice. Guys, kalau tak makan ni rugi. Sebab apa? Dalam ni dia ada cheese. Yang ini mozzarella. Yang ni mozzarella, dalam ni ada mozzarella. Kalau goreng keropok ni, kita boleh tarik cheese ni pak dia betul. Lepas tu kita makan. Sedap. Eh? So yang ni pun sama juga. Nachos. Ah, dalam ni dia ada nachos warna kuning. Pekat. Dia punya bila korang masa panas-panas tu boleh makan. Memang sedap. Okay, main sini guys. Okay, kita ada sos. So ini ada produk baru. Ini produk baru. Jangan jumpa dah. Keropok keping. Dalam kotak ni ada keropok keping. Keropok keping ikan tampan jenama Fauzi. Dia agak berbeza dengan keropok keping lain. Rasa dia sama. Sekarang cuma kita packingkan dalam kotak. Sebab apa? Dia tak mudah hancur. Boleh post, boleh hantar Sabah, Sarawak, boleh pergi Brunei, boleh pergi Singapura dan seluruh Malaysia. Dengan kualiti dia terjaga, keropok tak hancur. Ni guys, cantik tak? Duduk kat supermarket boleh display. Tengok macam ni. Sekarang ada promosi je RM10. Kalau nak jadi agent, kalau nak jual balik pun boleh contact saya 019-953-6160. Guys, so ini tempat display kita yang simple tapi produk yang sangat sedap. Produk-produk kering kita ada keropok telur. Kita ada juga produk ikan campur. Ha? Yang ini produk ikan campur. Yang ini RM8 je sekilo. RM8 untuk 500 gram setengah kilo. Sangat sedap. Dia rasa light. Dia tak kata ikan banyak sangat tapi dia just light. Dia macam snack. Sebab dia kombinasi dengan sos kan. Makan jadi sedap. So terima kasih. Kita ada di sudut sini. Jom. Siapa yang mari dekat tempat jualan kita? Kita ada tempat goreng. Lagi. So, ini tempat goreng lah. Kita di tempat ada kat keropok goreng. Siapa-siapa yang mari kat kita nak makan keropok goreng. Boleh. Yang ni belum goreng. Yang ni belum goreng lah. Kalau nak ni jari-jari. Kau yang makan dalam frozen tadi kan? Yeah. Ini moza. Okay. Jari. So dekat sini pun kita ada cendol. Nak makan dengan keropok. Nama kat cafe ni ya simple, just cendol lekor. Sedap. Cendol kat sini memang sedap. Jadi kepada kawan-kawan, kepada semua rakyat Terengganu, kepada semua rakyat Malaysia, sokong keropok Fauzi memang asli Terengganu. Siapa yang berminat nak jadi ejen juga boleh hubungi saya. 019-953-6160. 019-953-6160 atau pergi ke www.keropokfauzi.com dan juga dalam Facebook Keropok Fauzi. Itu saja daripada saya Muhammad Fauzi bin Hassan as a pengasas kepada Keropok Fauzi. Kita ada dua kilang, satu untuk produksi keropok lekor, satu lagi untuk produksi keropok keping. Nice, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.